Tips merawat burung murai batu saat mudik lebaran. 1. Burung dititipkan pada tempat jasa penitipan burung atau penitipan hewan yang terpercaya. 2. Burung dititipkan kepada sanak saudara yang tidak ikut mudik. 3. Burung dititipkan ke tetangga dekat. 4. Anda bisa meminta seseorang yang sudah terbiasa merawat burung, kemudian diberi imbalan. 5. Kalau Anda mempunyai penangkaran besar, maka Anda harus mencari karyawan yang selalu siap merawat burung selama ditinggal mudik lebaran. 6. Burung dijual ke teman dengan perjanjian akan dibeli kembali dengan harga lebih mahal. 7. Burung dibawa mudik jika Anda mudik menggunakan mobil atau truk. Namun, jangan terlalu banyak membawa burung saat mudik, maksimal 2 ekor saja agar muat di dalam kendaraan. Apalagi kalau mudik bawa burung murai batu. Anda bisa memilih burung yang paling Anda sayang. Jangan lupa, Anda harus sering istirahat untuk mengecek keadaan burung. 8. Burung dikirim ke kampung halaman atau tujuan mudik menggunakan jasa pengiriman atau ekspedisi hewan. 9. Burung diberi pakan minum otomatis supaya kebutuhan pakan minum tetap terpenuhi. Tidak memberikan pakan yang mengandung air karena mudah busuk. 10. Pakan burung harus bersifat kering, seperti fur, pelet, biji-bijian dan lain-lain. 11. Pakan extra fooding EF diberi pada saat akan berangkat mudik dan tidak perlu terlalu banyak. Asumsinya pakan EF harus habis dalam 1 hari agar tidak busuk dan menjadi sumber penyakit. 12. Burung diusahakan dalam keadaan sehat kalau Anda ingin mengajaknya mudik. 13. Kotoran di dalam sangkar dibersihkan sampai bersih. Tempat pakan dan minum dibersihkan dan isinya diganti yang baru. 14. Kalau burung ditinggal di rumah, lebih baik ditempatkan di dekat jendela, agar burung tetap terkena cahaya matahari walau tidak secara langsung. 15. Burung diletakkan di tempat yang aman dari bahaya predator. 16. Burung ditempatkan di lokasi yang teduh agar tidak kepanasan dan kehujanan. 17. Burung tidak boleh terlihat dari luar rumah, agar aman dari tindak pencurian dan maling burung. 18. Jika cuaca dingin, burung bisa dikerodong transparan, agar tidak kedinginan dan terkena angin kencang.